Satu, dua, go! Oh ya, enteng ternyata, Pak. Ayo, Ben! Berapa jam, Pak? Kita kesana, Pak? Ya, 30. Wah, luar biasa, travelers, gila. Semangat. 30 menit. Gimana, Pak? Take. Kita berhasil buat nyelesain tantangan. Turun ya, Pak. Berhasil. Terus sekarang. Terus dulu dong, okay, di atas. Turun, Tid. Yeay. Wih, Pak. Makasih, Pak. Ya, minggirin nih. Thank you. Tos dulu, Pak. Bentar. Ya. Terima kasih, Pak. Sudah uangnya, membantu. Uangnya. 20 ribu. Oh iya, benar-benar. 20 ribu nih, Bar. Ya, saya yang kasih. Makasih, okay. Pak. Ke dia, Pak, yang nganterin. Ya, Pak. Makasih ya, Pak, ya. Langsung. Anyway, walaupun agak godok banget karena ngayuh becak, ternyata si Bapak Becak ngasih info yang valid loh, travelers. Ada untungnya juga kan? Ya, travelers, cita rasa bakpia memang selalu menggoda ya. Salah satu jajanan khas kota Yogyakarta ini paling banyak diminati oleh wisatawan. Wow, keren banget ternyata ya. Travelers, bakpia memang sudah terkenal dari tahun 1930. Rasanya udah nggak perlu diragukan lagi. Pada awalnya nih, produksi bakpia di Jogja tersaji dengan isian kacang hijau saja. Namun perkembangannya, kini bentuk dan isiannya pun juga beragam. Bahkan sekarang udah banyak nih yang kekinian. Kayak bakpia basah isi keju, blueberry, green tea, maupun kopi. Cewek ini yang biasanya suka. Tahu aja nih. Nah, kita juga pengen ngicipin nih, sekaligus pengen tahu proses pembuatannya. Sebenarnya kita pengen lihat, Bu, di belakang sana katanya ada tempat produksi langsung ya. Iya, tadi kan kami carinya biar bisa ngelihat tempat produksinya. Di sana bisa ngelihat nggak sih, Bu? Ada, tapi maaf sudah selesai. Telat nih, Bang. Nggak apa-apa, saya beres ya. Nggak apa-apa sih. Yang penting kita bisa cicipin langsung. Kita bisa borong ya, Bar ya. Walaupun kita nggak ngelihat proses pembuatan bakpia, rasa kecewa kita langsung berubah karena kita udah ngicipin rasa spesial bakpia yang luar biasa. Di Jogja sendiri ada sekitar 100 merek lebih bakpia yang berproduksi dan tersebar di berbagai penjuru. Travelers juga bisa cari di toko oleh-oleh atau juga bisa langsung ke pusat produksi bakpia yang sudah ternama di Jogja seperti Bakpia 25 ini. Cicipin semua, masukin lagi. Kita langsung buat cemilan nanti. Kita langsung bayar aja berarti ke sana. Thank you, Mbak. Oke. Oh, oh, just like in fiction in every addiction. Oh, oh, our fantasy is taking over, awake me. Wah, makasih ya, Bu, ya. Ya. Terima kasih. Enggak mau dikasihin yang itu juga. Ya, makasih ya, Mbak. Thank you, ya, Mbak, ya. Wah. Akhirnya cemilan banyak. Buat di jalan nanti ya, kan? Oke, oke, travelers. Kita udah dapat banyak camilan dan juga oleh-oleh. Tapi nih ya, Bar. Ya. Kalau cemilan kayak gini nih, kalau buat aku nih, cuma sisi kanan perut yang keisi. Kayak saya juga sih. Nih. Jadi aku butuh asupan gizi nih, Bar. Saya juga. Kamu tahu nggak, aku sebelum kesini kan udah browsing-browsing nih. Eh, gila, keren banget. Kayaknya tuh di Bantul ada tempat makanan enak banget. Kamu tahu nggak? Banyak soalnya, Bantul luas. Clue-nya ya, kita tentang sate-satean. Berarti bukan sate biasa ya? Bukan. Pokoknya ya kan, daripada penasaran. Kita langsung aja ke sana. Jadi pengen tahu seperti apa? Tetap di Duo Ransel, jalan berdua, gak bikin kesel.